Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwatal iman, jemaah salat subuh serta pendengar Radio Muad bin Jabal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian di pagi yang berbahagia ini. Kembali kita duduk sejenak untuk mendengarkan nasihat-nasihat Al-Ustaz Abu Qudamah Zizin Zainal Mursalin Al-Syafidullah Ta'ala di dalam pembahasan Tafsir Al-Muyassar selepas kita menunaikan kewajiban kita yaitu salat subuh secara berjamaah. Saudara kusiman dan seakidah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, selepas kajian kami berikan kesempatan bagi jamaah sekalian untuk berinteraktif seputar pembahasan atau syariat Islam lainnya, dan pendengar di rumah dapat melayangkan pertanyaan di via pesan singkat 0852 55 500 943, dan untuk layanan telepon 0811 4000 943. Tayyib, ikhwatan iman azzaanillahu wa iyyakum, kita simak lanjutan tafsir al-Muyassar berikut ini. Selanjutnya kepada Ustaz Fadli, tafadhal mashkura wa majur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pendengar sekalian, marilah kembali kita lanjutkan kajian rutin dari Tafsir Al-Muyassar. Dan di pagi hari ini kita kembali akan membahas surat Hud, tepatnya ayat yang ke-24. Oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca ayat 23 sampai ayat yang ke-24 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. قال الله تبارك وتعالى مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. Perbandingan kedua golongan itu seperti orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Hal yastawiyani mathala, adakah kedua golongan itu sama keadaan dan sifatnya? Afala tadhakkarun, maka tidaklah kamu mengambil pelajaran. Para hadirin dan para pendengar sekalian, korelasi antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya tampak sangat jelas, bahwa dari mulai ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-24, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dua golongan yang saling bertentangan. Dua golongan yang tampak berbeda, yaitu golongan orang-orang kafir dan golongan orang-orang yang beriman. Maka kemudian agar lebih mendekatkan makna kedua golongan tersebut sehingga semakin jelaslah perbedaan di antara keduanya, maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-24 ini membuat
permisalan yang sangat gamblang bagi kita sekalian, bahwa perbandingan kedua golongan orang-orang yang disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya, yaitu golongan orang kafir dan orang-orang yang beriman, itu seperti perbedaan antara orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Keduanya tentu tidaklah sama dari segi keadaan dan sifatnya, sehingga siapapun dan orang yang paling sedikit ilmunya pun akan mengetahui akan perbedaan antara kedua kelompok ini. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala tadakkarun, ya, apakah kamu tidak mengambil pelajaran dari perbedaan tersebut? Dan sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para mufassirun dari tafsir Al-Muyassar. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu taala, mathalu fariqayil kufri wal imani كمثل الأعمى الذي لا يرى والأصم الذي لا يسمع والبصير والسميع ففريق الكفر لا يبصر الحق فيتبعه ولا يسمع داعي الله فيهتدي به أما فريق الإيمان فقد أبصر حجج الله وسمع داعي الله فأجابه هل يستوي هذان الفريقان أفلا تعتبرون وتتفكرون؟ قال المفسرون رحمهم الله مثل فريقي الكفر والإيمان, perumpamaan dua kelompok yaitu kelompok kufur dan kelompok iman, kamathalil a'ma alladhi la yara wal asammi alladhi la yasma, perumpamaannya seperti orang yang buta yang tidak dapat melihat dan seorang yang tuli yang tidak dapat mendengar. Wal basiri wasami, dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Fa fariqul kufri la yubsirul haq fayattabi'ahu, maka kelompok kekafiran mereka tidak dapat melihat kebenaran lalu ia mengikutinya. Wala yasma'u da'i Allah fayahtadiya bihi, dan dia pun tidak mendengarkan orang yang menyeru kepada Allah sehingga ia mendapat petunjuk dengannya. Amma fariqul iman, adapun kelompok keimanan, faqad absara hujajallahi wa sami'a da'i Allahi fa'ajabahu, maka sungguh ia telah mendengarkan hujah-hujah Allah dan mendengar, sungguh dia telah melihat hujah-hujah Allah dan mendengarkan orang yang menyeru kepada Allah lalu ia pun memenuhi seruannya. Hal yastawi hadanil fariqan, apakah kedua kelompok ini sama? Afala ta'tabiruna wa tatafakkarun, lalu apakah kalian tidak mengambil pelajaran dan berpikir? Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala ingin lebih mendekatkan penjelasan kepada kita sekalian tentang kedua kelompok yang berbeda ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan makna yang tersembunyi atau untuk mendekatkan sesuatu yang ma'kul menjadi sesuatu yang mahsus, yang mahsus untuk menampakkan sesuatu yang gaib menjadi sesuatu yang seakan tampak hadir di hadapan kita sekalian. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan orang-orang kafir bagaikan orang yang tuli dan buta, sementara orang-orang yang beriman bagaikan seseorang yang dapat mendengarkan, ya, dan dapat melihat dengan baik sehingga ia dapat mengambil manfaat dari pendengaran dan penglihatannya tersebut. Dan maksud dari perumpamaan ini adalah untuk memberikan peringatan keras terhadap orang-orang kafir
akan kesesatan yang mereka anut serta kebodohan yang telah menimpa mereka, sehingga harapannya mereka sadar dan kembali kepada jalan kebenaran, sehingga mereka masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, maksud daripada perumpamaan ini adalah untuk menguatkan dan memberikan keteguhan terhadap orang-orang yang beriman, agar mereka istiqomah di atas akidah yang mereka anut dan keimanan mereka semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di akhir ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan sebuah pertanyaan istinkari, pertanyaan yang tidak perlu untuk dijawab, mengingat pertanyaan tersebut jawabannya dapat diketahui oleh orang yang paling jahil sekalipun juga, bahwa kedua kelompok tidaklah sama. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dari mulai ayat yang ke-18, kurang lebih ada 14 sifat dari orang-orang kafir yang merugi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat-ayat yang mulia ini. Ya, sifat orang kafir yang pertama adalah mereka yang mengada-ada atas nama Allah. Ya, iftira 'ala Allah. Dan kemudian berakhir di ayat yang ke-22 bahwa mereka adalah al-akhsarun. Mereka adalah orang-orang yang paling merugi di akhirat kelak. Kalau antum perhatikan antara ayat 18 sampai ayat 22 itu ada 14 sifat dari orang-orang kafir yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kelompok yang buta dan tuli. Ya. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Ya. Kemudian mereka juga adalah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga kemudian akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak pada hari kiamat kelak. Mereka juga adalah orang-orang yang dikutuk di akhirat kelak dan orang-orang yang zalim. Mereka adalah orang-orang yang memalingkan manusia dari jalan Allah. Mereka juga adalah orang-orang yang berusaha untuk membengkokkan jalan-jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga kafir terhadap kehidupan akhirat. Mereka juga orang-orang yang tidak memiliki perlindungan dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang akan dilipat gandakan azab mereka pada hari kiamat kelak. Ya, sehingga mereka pun tidak dapat mendengar dan mereka pun tidak dapat melihat. Mereka adalah orang-orang yang rugi diri mereka sendiri atau merugikan diri mereka sendiri. Mereka pun orang-orang yang akan lenyap dan hapus amal mereka semasa mereka di dunia, dan di akhirat kelak mereka menjadi orang-orang yang paling merugi. Ini adalah 14 sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kelompok yang pertama yang disebutkan dalam permisalan ini adalah kal-a'ma wal-asam, seperti orang yang buta dan orang yang tuli. Ya, orang yang buta karena mereka tidak dapat melihat kebenaran dan tidak dapat melihat bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun mereka memiliki ya alat penglihatan yang lengkap, tetapi karena mereka tidak mampu untuk memanfaatkannya di dalam mentadaburi ayat-ayat Allah, maka dipandang sama dengan orang yang buta, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan mereka juga sebagai al-asam, yaitu orang yang tuli yang tidak dapat mendengar karena pendengaran mereka tidak mampu ya memberikan manfaat kepada mereka, sehingga mereka tidak
tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ini sangat berbeda dengan orang-orang yang beriman yang menggunakan penglihatan dan pendengaran mereka untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di ayat-ayat berikutnya, dari mulai ayat yang ke-25 bahkan sampai akhir dari surat Hud, Allah Subhanahu wa taala kemudian akan memberikan gambaran kepada kita sekalian tentang keadaan para nabi dan rasul bersama dengan umatnya sebagai bentuk perincian dari kedua kelompok yang senantiasa ada di setiap waktu, di setiap zaman, di setiap umat yang telah didatangi oleh para nabi dan rasul. Ikhwatal iman yang dimuliakan Subhanahu wa taala, demikian kajian kita di pagi hari ini. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kami persilahkan dari hadirin jika ada pertanyaan yang akan diajukan kepada Al-Ustaz. Dan bagi pendengar di rumah dapat melayangkan pertanyaan di via pesan singkat 0852 55 500 943, untuk layanan telepon 0811 4000 943. Baik, jikalau belum ada, kita bacakan pertanyaan yang telah masuk di inbox Radio Mu'ad bin Jabal dari 0852 419 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana maulid di lorong ilmiah. Mau bertanya, bagaimana hukumnya kalau bertato yang umur tatonya hanya masanya 3 bulan? Bagaimana hukumnya? Syukran. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, bagaimana hukumnya bertato jikalau usia tatonya itu hanya 3 bulan? Maka dalam 3 bulan itu berarti anda, atau berarti tato yang digunakan oleh orang tersebut selama 3 bulan itu dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan seorang muslim dia berusaha untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun ya dalam waktu sesaat pun juga. Harus berusaha. Saya ingat pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Ketika beliau ditanya tentang hukum menggunakan sandal sebelah kaki, beliau ditanya ketika beliau menjelaskan hukum tidak bolehnya menggunakan sandal atau sepatu dengan sebelah kaki, tiba-tiba kemudian ada pertanyaan, Syekh, apa hukumnya kalau kita keluar dari masjid terkadang sandal kita tercecer sehingga mungkin jarak antara sandal yang satu dengan sandal yang lain mungkin ada 2 meter gitu. Biasa kita pakai dulu setengah atau satu kaki, kemudian kita jalan beberapa langkah untuk mendapatkan sandal berikutnya. Maka kemudian Syekh menjawab, ya, berusahalah untuk tidak ada satu langkah pun yang bermaksiat kepada Allah. Ya, maka 3 bulan ini adalah waktu yang lama, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan sebagaimana dalam hadis Abdullah ibn Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutuk orang yang bertato, orang yang mentato, dan orang yang meminta untuk ditato. Ya. Dan apakah kemudian ada konsekuensi bahwa apabila seseorang memiliki tato harus membongkar atau membuka dan menghilangkan tato tersebut dari tubuhnya? Para ulama rahimahumullah menyebutkan jikalau tidak ada dharar, jikalau tidak menimbulkan bahaya terhadap dirinya, maka dia harus menghilangkan tato tersebut. Kecuali jikalau diperkirakan akan membahayakan tubuhnya sehingga apabila dihilangkan misalnya akan mengeluarkan banyak darah dan semisalnya, maka hal itu adalah sesuatu yang ma'zur. Tetapi jikalau memungkinkan bagi dirinya untuk menghilangkan tanda-tanda kejahiliahan, maka dia harus berusaha untuk menghilangkannya. Wallahu ta'ala alam. Tabarakallahu fikum wa jazakallahu khairan.
Kemudian pertanyaan dari salah seorang ibu yang tidak menyebutkan, namun sebelumnya kita terima telepon yang masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Mau bertanya, apakah hati yang bila seseorang yang sholat tapi tidak merasakan kesusuan? Apakah minta diulang pertanyaan, apakah hati yang bagaimana tadi Pak? Yang sakit. Iya. Yeah. Jika sholat tidak merasakan kesusuan. Nah. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, apakah hati yang sakit dapat merasakan kehusuan di dalam sholatnya? Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan ini sungguhnya adalah merupakan pertanyaan yang sangat agung, karena pembahasan tentang hati adalah pembahasan yang sangat penting, mengingat hati adalah merupakan tempat yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk rupa kalian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan melihat pada hati dan amal perbuatan kita sekalian. Oleh sebab itu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, al-qalbu malik wal a'dha' junuduhu. Hati itu adalah merupakan raja dan anggota tubuh yang lain adalah bala tentaranya. Fa idza tawbal malik taubat junuduhu. Apabila rajanya baik, maka bala tentaranya akan baik pula. Wa idza khabusal qalbu khabusat junuduhu. Apabila rajanya rusak, buruk, maka akan buruk pula bala tentaranya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wahiyal qalbu. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging, yang apabila segumpal daging itu baik, maka akan baik pula seluruh jasad. Apabila rusak, maka akan rusak pula seluruh jasad. Maka ketahuilah sesungguhnya segumpal daging itu adalah hati. Ya. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasannya kebanyakan dari masalah yang ditimbulkan di tengah-tengah manusia, dan terutama adalah dari kalangan para penuntut ilmu, sebabnya adalah disebabkan karena penyakit hati yang menimpa mereka. Ya. Dan keselamatan dan kesehatan hati ini adalah yang akan menjadi sebab selamatnya kita sekalian di akhirat kelak. Dan di akhirat kelak tidak akan ada orang yang selamat kecuali mereka yang sehat hatinya. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat adalah hari yang tidak akan bermanfaat di dalamnya harta dan anak-anak kecuali mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Ya. Lalu bagaimana kita mengetahui hati kita dalam keadaan sakit? Ya, kita bisa mendeteksi ya hati kita jikalau dalam keadaan sakit. Salah satu cirinya adalah hati yang tidak bisa khusyuk, yang tidak bisa merasakan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Nabi alaihi salatu wasalam, beliau telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni
as'aluka Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak didengar. Hati yang berpenyakit, hati yang sakit, dia tidak akan merasakan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia pun tidak akan pernah bergetar ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dibacakan kepadanya. Hati yang sakit adalah hati yang senantiasa memiliki rasa hasad, dengki, gil, ya, kepada sesama orang-orang yang beriman. Dia sangat sulit merasakan kenikmatan ibadah, dia sangat sulit untuk ikhlas, dia tidak merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada rasa harap, tidak ada rasa kecintaannya kepada Allah, sangat sulit untuk inabah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tidak ada kecintaan terhadap ilmu agama, ya, tidak tertarik untuk mengamalkan amal ibadah yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Hati yang sangat mudah tergoda dengan syubhat dan syahwat, maka ini semua adalah merupakan tanda-tanda dan indikasi sakitnya hati kita. Wallahu ta'ala alam. Baik, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Kembali kita sempurnakan pertanyaan SMS salah seorang ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita terima telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz, saya ingin bertanya. Tafadhal. Saya alhamdulillah belajar dan berusaha untuk bangkit dari zaman jahiliyah yang saya jalani saat ini. Saya mau bertanya Ustaz, apakah sholat saya dengan hanya mengandalkan 3 surah yang saya tahu seumur hidup saya ini Ustaz, apakah akan diterima Allah? Umur saya yang sudah 35 tahun, ya Allah, selama ini saya sesat. Ingin bertanya Ustaz, apakah surat saya yang dengan 3 surah yang saya tahu itu, yang saya amalkan dalam surat saya, akan diterima Allah? Bismillah. Saya minta saudara-saudara yang sekarang mendengarkan, yang ada dalam majelis ini, doakan saya dalam hijrah saya yang sesungguhnya, ya Allah. Saya ingin bertobat, tobat yang sesungguhnya, ya Allah. Teguhkan hati saya, ya Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd,
tidak ada kata terlambat bagi kita sekalian untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia Anda saat ini sudah 35 tahun. Anda hanya menghafal 3 surat dari Al-Quran yang kemudian hanya 3 surat itulah yang selalu Anda baca di dalam sholat Anda. Apabila Anda ketahui tentang sejarah para sahabat Nabi SAW, kebanyakan dari mereka, dari pembesar-pembesar sahabat, mereka tidaklah memulai menempuh jalan istiqomah kecuali usia mereka sudah di atas 40 tahun. Abu Bakar, Umar, para sahabat yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, mereka baru mulai mempelajari dinul Islam setelah usia mereka lebih dari 40 tahun. Lalu kemudian setelah itu mereka menjadi ulama-ulama dunia. Maka tidak ada kata terlambat. Dan kita harus tetap optimis dan berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, harus tetap optimis dan berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita dan menerima taubat kita kepadanya. Walaupun tentu secara tinjauan fikihnya bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui apakah sholatnya itu diterima ataukah tidak. Bisa jadi Anda yang hanya mengulang-ulang 3 surat yang Anda hafal tersebut dalam setiap sholat Anda, bisa jadi sholat Anda lah yang diterima. Ya, sedangkan orang lain sana yang mungkin ketika dia sholatnya membaca surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa dalam 1 rakaat dalam sholatnya, bisa jadi dia tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Anda harus tetap berhusnuzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperlakukan kita sesuai dengan prasangka kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah bersifat optimis dan kita semua turut mendoakan Anda agar supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada Anda dan kepada kita semua. Karena saat ini kita semua tidak berada pada jalur aman. Kita semua terancam dengan kefuturan. Kita semua terancam dengan gangguan-gangguan dan godaan-godaan syaitan. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan rahmatnya kepada kita sekalian, tidak memberikan petunjuk, taufik dan hidayahnya kepada kita, maka pasti kita akan merugi di akhirat kelak siapapun orangnya. Ya, bisa jadi Anda yang baru bertaubat dan meninggalkan dunia jahiliyah, saat ini kedudukan Anda lebih tinggi di sisi Allah daripada orang yang telah lama mempraktikkan ajaran-ajaran agama ini. Pastikan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai Anda karena Anda orang yang tulus insya Allah di dalam bertaubat. Tangisan Anda dan permohonan Anda kepada kita semua para hadirin dan pendengar agar turut mendoakan Anda istiqomah di atas jalan ini adalah merupakan salah satu tanda dan indikasi taubat Anda. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya dan mencintai orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang mensucikan, orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri
yang menyebutkan hal itu, bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskannya dengan kata-kata inna yang artinya sesungguhnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwa Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Sehingga bisa jadi orang yang baru meninggalkan dunia kemaksiatan, dia lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang dia telah mengenal Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Ya, karena at-taibu minan dam kaman ladan balah, orang yang telah bertaubat dari satu dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa. Ya, wattaubatu tajubu ma qablaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, taubat itu dapat menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Bahkan seorang muslim yang bertaubat sebagaimana telah kita sebutkan di pertemuan kemarin, seorang muslim yang bertaubat salah satu keutamaannya adalah setiap kali dia menyesali perbuatan dosa yang telah ia lakukannya itu, justru akan semakin meningkatkan dan menambah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia menyesal, semakin terus kemudian derajatnya akan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat." Kecuali orang-orang yang bertaubat dan dia beramal saleh, maka mereka itulah orang-orang yang akan Allah gantikan keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan. Oleh sebab itu, marilah kita tetap berhusnuzan kepada Allah, di samping kita tetap harus bermujahadah dan berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan keistiqomahan kepada kita sekalian dan tidak mencabut ajal kita kecuali dalam keadaan menyerahkan diri kita kepadanya sebagaimana wasiat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu sekali-kali meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Ya Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis-salihin wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Baik, barakallahu fikum. Dan satu pertanyaan terakhir, Ustaz, dari pendengar di rumah, dari salah seorang ibu. Ustaz, saya seorang ibu yang sudah tidak bisa memiliki anak lagi. Jadi bagaimana kelak kalau saya telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang akan mendoakan saya karena anak-anak saya semua setelah meninggal? Jazakallahu khairan. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Orang-orang yang beriman tentunya akan saling mendoakan satu sama lainnya. Manakala seseorang itu menempuh jalan istiqamah, menempuh jalan kesalihan, maka dia akan mendapatkan doa dari setiap orang yang beriman. Dia akan mendapatkan doa dari setiap orang yang melaksanakan sholat. Karena setiap muslim yang mendirikan sholat, maka dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagi saudara-saudaranya yang soleh. Ketika kita tasyahud, kita mengatakan assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Nabi SAW beliau bersabda, tidak ada seorang makhluk pun yang masuk ke dalam kategori saleh, baik di langit atau di bumi, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal, kecuali dia akan mendapatkan bagian dari doa ini. Oleh sebab itu kita berusaha untuk menjadi manusia-manusia yang soleh dan solehah agar mendapatkan fadilah dan keutamaan ini. Tidak ada seorang hamba pun yang soleh, kata Rasulullah, baik di langit atau di bumi, baik yang masih hidup atau sudah meninggal, kecuali akan mendapatkan doa dari setiap orang yang sholat. Dan tidak perlu bersedih. Oleh sebab itu, terus kita tingkatkan kesalihan kita, keistiqomahan kita,
akan agar senantiasa kita sekalian mendapatkan doa dari setiap orang yang beriman. Dalam setiap sholat kita, dalam setiap sholat mereka, mereka akan senantiasa mendoakan kita. Dan doa-doa tersebut tidak akan pernah putus. Terlebih orang-orang yang beriman, tradisi mereka sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah kaum Muhajirin dan Anshar, mereka akan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan bagi saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Maka setiap orang yang beriman yang telah mendahului kita menghadap kepada Allah sedangkan dia beriman, maka juga terus doa orang-orang yang beriman akan mengalir kepada mereka. Oleh sebab itu, salah satu upaya kita adalah bagaimana kita terus meningkatkan kualitas kesalehan kita. Kemudian berikutnya lagi, lakukanlah amalan-amalan yang masuk ke dalam kategori amal dan sedekah jariah. Sehingga kemudian terputusnya usia kita tidak membuat amalan kita terputus. Karena beruntunglah manusia yang terputus usianya, tetapi amal ibadahnya tetap mengalir kepadanya. Dan justru sebaliknya, orang yang merugi adalah orang yang terputus ajalnya, ya, tetapi kemudian dosanya terus mengalir kepadanya. Oleh sebab itu, mari kita perbaiki kualitas keistiqomahan dan kesolehan kita sekalian, lalu kemudian lakukanlah amalan-amalan yang dapat memperpanjang usia kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Mari barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas pelajaran yang diberikan di pagi ini serta jawaban dari pertanyaan yang ada. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kebersamaan kita dalam pembahasan tafsir Al-Muyassar, dan kami mohon maaf bagi pendengar yang telah mengirimkan pertanyaan, keterbatasan waktu yang kami miliki dalam majelis ini sehingga tidak dapat seluruh pertanyaan kami ajukan kepada Al-Ustaz untuk mendapatkan jawaban. Semoga di kesempatan yang lain, di majelis-majelis yang lain, Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita sekalian untuk kembali berinteraktif bersama narasumber kita. Baik, ikhwatul iman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri kebersamaan kita dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.